Hampir seluruh mobil jemputan karyawan yang beroperasi di Karawang bernomor polisi luar Karawang. Satlantas Polres Karawang akan lakukan penertiban untuk mobil bernomor polisi luar Karawang. Di samping itu, kepolisian juga meminta pihak Disnaker Trans Karawang beserta Dishub untuk melakukan sosialisasi mengenai plat kendaraan ke seluruh perusahaan agar merubah plat nomor luar menjadi plat nomor Karawang. Kita melihat tadi di mana angkutan karyawan berplat T atau berplat Karawang. Karena yang pertama kita memudahkan kita dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan. Kemudian kita juga akan diminta untuk koordinasi terutama mengenai masalah permasalahan-permasalahan angkutan karyawan. Kemudian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, kita minta untuk mengidentifikasinya dan bisa berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha angkutan yang kompeten dalam bidang tersebut. Tindakan ini dilakukan agar dapat memenuhi pemasukan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Karawang. Maimunah, Bedir TV, Karawang.